Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyat fil afal mutlak ditafsirkan dengan sama sekali tidak ada af'al, hanya af'al Allah. Kalau tidak ada af'al, hanya af'al Allah, maka pun tenang kedipan mata kita, semilir angin, goyangan dedaunan, apa yang ada pada kita, gerakan apapun sama sekali bukan dari angin dan yang lainnya, semuanya af'al Allah. Kalau itu adalah ketauhidan kita, kalau itu adalah keyakinan kita, kenapa kita dibingungkan, dikhawatirkan dengan keadaan seperti ini? Kalau kita jalankan syariat, jalankan syariat, karena kita berada di alam hikmah, akan tertegarkan kita semua, karena kita meyakini semuanya dari Allah, tidak ada af'al, hanya af'al Allah. Dan tegas sekali, apalagi hubungannya dengan kematian, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Punten Kang Santri, jangan kira kematian kita kematian semut yang kita injak, kenyataan kematian nyamuk yang kita tepak, tidak akan terjadi. Yang memberikan nyawa pada semut dan pada nyamuk Allah, maka hormati nyawa yang Allah berikan kepada binatang, karena yang membuat nyawanya bukan kita, yang membuat nyawanya adalah Allah. Maka ahli-ahli Allah menghormati semua ciptaan Allah, karena semuanya dari Allah. Allah yang memberikan nyawanya, dan Allah walaupun lahirnya kita yang nepak nyamuk punten, yang menggerakkan tangan kita siapa kalau bukan dari af'al Allah? Yang menggerakkan tangan kita Allah, hingga kita menggerakkan kena sama nyamuk, yang mengenakan tangan kita ke nyamuk, bisa saja kita di pertengahan nyamuk kabur dulu, hak punten af'al Allah. Atau kita nabok nyamuk enggak pas sasaran, bisa jadi. Atau setelah kita pas sasaran, bisa jadi mayatnya, nyamuknya enggak mati. Semuanya yang mengenakan, yang menggerakkan, yang mematikan adalah Allah, nyamuk nanti. Apabila ini terjadi pada nyamuk, apalagi kita manusia, yang terang sekali kita membaca dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam. Dan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah. Dan Allah dalam awal inwan kitabnya, Iqra bismillahil bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang diciptakan oleh Allah bukan manusia saja. Malaikat juga diciptakan, jin juga diciptakan, setan juga diciptakan, semua makhluk diciptakan. Kenapa yang disebutkan manusia? Menjunjung ketinggian derajat manusia. Manusia begitu mulia, manusia begitu istimewa, otomatis nyamuk saja, semut saja, semuanya dari ketentuan Allah, apalagi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sini Kang Santri, sewaktu Syekh Abu Yazid Al-Bustamiyah, karena syariatnya pun tenah disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan mengajar dan yang lainnya, maka syariatnya sampai tidak sempat bekerja atau mencari kasbi, Kang Santi. Maka seseorang bertanya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana pekerjaan Syekh, bagaimana cara umat Syekh untuk menghidupi keluarga? Jawabannya satu, asuh yang najis. Tidak ada ketundukan, lahiriahnya tidak mengerjakan ibadah,
diciptakan najis, makan yang memberikan rezeki Allah, apalagi Abu Yazid. Karena apa? Terang nyamuk, asu kalau pun nyamuk pun dan walaupun kecil tidak najis, asu yang najis, rezekinya dari siapa? Allah. Maka disinilah kasantria ketauhidan yang harus kita tanamkan dalam hati untuk kita bisa memahami, untuk bisa menjalankan, sebab kita hidup di dunia tidak lain, intinya kita dihidup di dunia. Karena pun dan kang santri, apabila kita membaca surat Ad-Dahr, inna khalaqnal insana min nutfati amsyab nabtalihi, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyad, dari setetes air mani hina yang tercampur. Nabtalihi, tidak ada huruf wawu, tidak ada huruf fa, langsung min nutfatin amsyad nabtalihi. Maka artinya apa? Ada penciptaan, ada ujian. Sudah enggak bisa dipisah. Ada penciptaan, ada ujian. Sudah. Nabdalihi faja'alnahu, menciptakan manusia dengan mata dan yang lainnya ada fa'nya, ada jeda. Mungkin manusia 4 bulan nufikhatur ruh, mata belum bisa melihat. Mungkin telinga bisa mendengar, bisa mendengar. Kenapa? Ada fa. Ada fa untuk tartib, ada takib. Tapi sewaktu nabtalihi, ujian, sudah enggak terpisahkan. Ada sesuatu, ada ujiannya. Inilah manusia, Mas Santri.